Kita nyaman di sini. Di beberapa tempat kota-kota besar, aksesnya mudah kita untuk apapun yang kita inginkan. Ilmu syar'i. Malah kita sudah sampai kepada perdebatan masalah-masalah yang sangat detail di kalangan para ulama. Tiba-tiba kita muncul perdebatkan juga masalah itu. Dai-dai kita jauh dari yang kayak begitu. Bukan itu yang dibutuhkan dai-dai kita di sana. Yang mereka butuhkan adalah semangat yang kuat, support satu sama lain, fisik yang kuat, sekedar untuk apa? Menyampaikan kepada masyarakat la ilaha illallah. Itu yang mereka butuhkan. Bukan sekedar berdebat yang mana yang lebih afdol, tangan dulu kaki dulu ketika turun sujud, basmalah jahar atau tidak jahar ketika baca Al-Fatihah. Bukan itu yang mereka perlukan. Meskipun mereka perlu untuk mengetahui itu, tapi mereka di sana hanya mengajak. Persis seperti yang Nabi bilang dalam hadis Ibnu Abbas ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman radhiyallahu anhu, falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Itu yang mereka jalankan sekarang ini. Fa inhum ajabuka lidzalik fa alimhum annallaha iftarada alaihim khamsa salawatin fil yaumi wal laila. Ngajak orang untuk sholat 5 kali sehari semalam. Antum mungkin tidak percaya, oh orang Islam masih diajak sholat 5 waktu sehari semalam. Karena sebagian orang Islam sholatnya cuma 3 kali sehari semalam. Itu pun dia bilang, saya masih untung 3 kali. Ada yang cuma 1 kali. Yang 1 kali juga bilang, saya alhamdulillah masih untung 1 kali sehari semalam. Ada yang 1 kali sepekan. Kita sampai, level umat kita sampai di tingkat seperti itu. Diperlukan apa? Dai yang punya mujahadah kuat. Dan itulah yang kita kelola. Itulah yang kita organisir. Bil afu ya Rabbi.